memiliki permainan tradisionalnya masing-masing. Seperti di daerah Napis ini ada permainan tradisional yang namanya dagongan. Ikuti keseruannya, ikuti jejak saya, jejak petualang. Dagongan merupakan permainan olahraga tradisional yang mempergunakan bambu dengan ukuran tertentu. Jadi permainan ini bisa dimainkan oleh semua umur. Lawan saya yang kecil-kecil. Ayo. Permainan ini mengadu kekuatan untuk saling mendorong antara regu yang satu dengan regu yang lain. Teknik bermainnya kebalikan dari permainan tarik tambang. Tarik tambang saling menarik, sedangkan dagongan, kedua regu saling mendorong sekuat tenaga untuk mencari kemenangan. Berat banget nih, butuh tenaga! Aduh, kalah. Sebenarnya bukan kalah, tapi ngalah sama anak kecil. Bambu yang digunakan harus mempunyai ketebalan dan kekuatan. Tidak menggunakan bambu dengan diameter yang terlalu kecil dan mudah patah, karena dapat membahayakan seluruh pemain. Sekarang saatnya cewek-cewek lawan yang cowok-cowok. Pasti menang? Menang! Secara filosofis, dalam permainan ini ada disiplin dan strategi. Sedangkan dalam hal olahraga, permainan ini butuh tenaga yang kuat dari otot-otot. Permainan tradisional yang dilakukan secara berkelompok pasti memiliki makna untuk saling bekerja sama dan kepercayaan antar anggota regu. Bahagia. Ikuti jejak saya. Jejak.